Kecelakaan maut melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, pada Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021 dini hari. Akibat peristiwa ini, tiga orang meninggal. Jenazah seorang anak kecil dievakuasi. Sementara jenazah dua korban lain, pria dan wanita, dievakuasi dengan kondisi bersujud dengan kepala tergeletak di aspal. Dugaan sementara, dua sepeda motor tersebut melaju kencang dan bertubrukan dengan sangat keras. Gahrun, seorang warga yang mengatakan korban meninggal dunia diduga satu keluarga. Sebab, wanita yang meninggal memeluk seorang anak. Korban meninggal bertabrakan dengan pengendara Yamaha Vixion. Saat ini pihak kepolisian telah mengevakuasi jenazah korban bersama dua sepeda motor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.